ketika miliknya, sang pemimpin klan ninja Shirai Ryu, Hanzo Hashashi, melakukan aktivitas pagi mengambil air dengan putranya, Jubei. Jubei yang kelelahan memilih untuk istirahat di dalam rumah sambil menjenguk adiknya yang masih bayi. Hanzo sangat bersyukur memiliki istri yang setia mendampinginya dan dua anak yang lucu. Hanzo pun melanjutkan untuk mengambil air di sumur. Terlihat tato naga di lengannya. Sementara itu di rumah, istri Hanzo yang bernama Harumi masuk ke dalam rumah karena mendengar bayinya menangis tiada henti. Tidak tahu kenapa, di dalam rumah suhu terasa dingin. Lalu tiba-tiba di depan rumah, seseorang membunuh anggota klan Shirai Ryu. Terlihat percikan darah di pintu rumah. Harumi yang panik kemudian memasukkan bayinya ke dalam tempat yang aman. Beberapa saat kemudian, seorang assassin yang bernama Bihan menghadang mereka berdua. Bihan mengincar Hanzo. Bihan memiliki kekuatan untuk mengeluarkan es dari dalam tubuhnya. Dari jauh, Hanzo mendengar teriakan istrinya. Dia pun bergegas untuk pulang. Di depan rumah, dia melihat anggota klan Shirai Ryu telah dibantai. Dia kemudian melihat jasad anak dan istrinya membeku. Mereka berdua tewas dalam kondisi yang mengenaskan. Hanzo pun sangat terpukul. Menyadari ada pergerakan dari belakang, Hanzo langsung bergerak dan membantai para assassin klan Lin Kuei yang mengepungnya. Hanzo lalu mengambil kunai dan diikat dengan tali. Dia mengayunkan kunai itu dan menebas semua pasukan Lin Kuei yang ada di sana. Hanzo lalu berjalan mencari keberadaan pemimpin Lin Kuei, Bihan. Ternyata Bihan ada di depannya, sedang duduk di atas batu. Bihan menjelaskan kalau dia datang ke sana untuk membantai Hanzo dan seluruh anggota klan Shirai Ryu beserta keturunannya. Hanzo yang marah itu pun langsung mengayunkan kunainya dan pertarungan pun tidak terhindarkan. Mereka berdua memiliki kemampuan yang hampir seimbang. Hanzo sempat terkena tusukan, namun dia masih bisa melawan. Bihan kemudian berhasil merebut kunai dari tangan Hanzo. Dia menusuk pundak Hanzo. Hanzo yang sekarat menyuruh Bihan untuk mengingat wajahnya. Hanzo pun akhirnya tumbang. Bihan kemudian pergi. Sore harinya, ternyata Hanzo masih hidup. Di sisa-sisa akhir tenaganya, dia mendengar suara tangisan bayi. Itu adalah anaknya. Hanzo berusaha bangkit merangkak menuju rumahnya, namun ternyata dia tidak sanggup lagi. Hanzo pun akhirnya tewas. Tiba-tiba muncul kobaran api menyelimuti tubuhnya dan membuat tubuh Hanzo menghilang. Beberapa saat kemudian, di tengah hujan lebat, sang dewa petir Raiden datang dan memeriksa sisa-sisa jasad Hanzo. Dia mengambil kunai milik Hanzo dan masuk ke dalam rumah. Di dalam, Raiden mengambil bayi Hanzo dan membawanya pergi. Earth Realm atau bumi diambang kiamat. Jika kalah dalam satu turnamen lagi, maka bangsa Outworld akan bebas menguasai bumi. Namun sebuah ramalan kuno menyebutkan, kalau petarung terkuat dari bumi akan memenangkan turnamen dengan kebangkitan dari Hanzo Hashashi. Ribuan tahun setelah kematian Hanzo Hashashi, seorang petarung jalanan yang bernama Cole Young dibantu istrinya Allison dan anaknya Emily bersiap-siap bertarung untuk menyambung hidup. Dan pertarungan pun dimulai. Cole menghajar lawannya tanpa ampun. Cole sempat mengunci lawannya hingga tak berdaya, namun tak disangka lawannya bisa membalikan keadaan dan mulai menghajar Cole bertubi-tubi. Cole pun tidak kuasa dan akhirnya memutuskan untuk menyerah. Di dalam dimensi lain yang bernama Outworld, Bihan yang sekarang berubah menjadi Sub-Zero menemui pimpinannya, Seng Sang. Seng Sang resah karena dia takut ramalan mengenai garis keturunan Hanzo Hashashi yang bisa membantu bumi memenangkan turnamen. Karena jika sampai bumi menang, maka turnamen Mortal Kombat akan berakhir karena tidak ada lagi musuh yang tersisa untuk dilawan. Sub-Zero lalu menjelaskan kalau itu tidaklah mungkin karena dahulu dia telah membantai semua garis keturunan Hanzo Hashashi. Shang Tsung kemudian memerintahkan Sub-Zero turun ke bumi untuk membunuh semua peserta turnamen dari bumi sebelum turnamen dimulai. Seusai bertarung, sesekali Cole Young melihat penampakan sosok aneh. Dia lalu menemui putrinya. Tiba-tiba datang seorang pria yang sudah memperhatikan sejak tadi saat bertarung. Pria itu bernama Jack. Jack tertarik dengan tanda berbentuk naga di tubuh Cole. Dia penasaran apakah itu kudis atau apa. Emily lalu menjawab kalau logo naga milik ayahnya itu sudah ada sejak lahir. Cole kemudian pergi meninggalkan Jack. Di dalam rumah makan, saat sedang menyantap makanan, Emily merasakan hal yang aneh. Di sana turun salju, padahal saat itu masih musim panas. Namun tiba-tiba, meja di depan Emily mulai membeku. Dari jauh, terlihat Sub-Zero mendatangi tempat itu. Sub-Zero melempar ribuan es batu ke arah Cole dan keluarganya. Beruntung Jack mendatangi mereka dan mengajak mereka masuk ke dalam mobil. Jack membawa mereka kabur. Di dalam mobil, Jack menunjukkan logo naga di tubuhnya. Dia menjelaskan kalau makhluk tadi mengincar semua orang yang memiliki logo tersebut.
Di tengah jalan, tidak disangka Sub-Zero ada di depan mereka. Jack lalu menyuruh Cole membawa keluarganya ke tempat aman. Setelah itu Jack memberi Cole alamat seorang wanita yang bernama Sonya Blade. Di sana rasa penasaran Cole akan terjawab. Cole menuruti omongan Jack dan langsung pergi. Sementara Jack mengambil senjata lalu kemudian menghadapi Sub-Zero sendirian. Dia mencari Sub-Zero di dalam gedung di mana di dalamnya terdapat es di mana-mana. Dari belakang, tiba-tiba Sub-Zero datang menyerang. Jack mencoba menembaknya, namun Sub-Zero membekukan senjata Jack hingga rusak. Sub-Zero menghajar Jack bertubi-tubi. Jack pun tak berdaya. Sub-Zero membekukan dua lengan Jack dan menghancurkannya. Sub-Zero lalu menjatuhkan tubuh Jack dari ketinggian. Jack pun tumbang. Cole membawa keluarganya pulang ke rumah. Dia lalu memberitahu istrinya kalau dia akan pergi menemui seorang wanita yang bernama Sonya Blade. Bukan untuk mencari istri lagi, tapi dia ingin mencari jawaban atas semua ini. Di dalam Outworld, seorang petarung wanita yang bernama Milena melaporkan kalau Sub-Zero berhasil membunuh satu petarung bumi. Milena bertanya, bagaimana jika Elder God tahu kecurangan yang mereka lakukan? Shang Tsung tidak mempermasalahkan hal itu, karena sudah 9 kali mereka curang, tidak ada sanksi apapun dari Elder God. Shang Tsung lalu menyuruh Milena mengirim Saizot, sang reptil, membantu Sub-Zero menuntaskan misinya. Di bumi, Cole sampai di alamat yang diberikan Jack sebelumnya. Dia pun menyelinap masuk. Di dalam, tiba-tiba seseorang menyerangnya. Cole kemudian menunjukkan tanda naga pada orang itu. Dia adalah Sonya Blade. Sonya lalu mengajak Cole masuk ke dalam kediamannya. Mereka masuk ke dalam sebuah ruang rahasia. Di dalam, Sonya menjelaskan kalau 7 tahun lalu, dia dan Jack menjalankan misi menangkap seorang penjahat. Tak disangka, orang yang dia incar memiliki kemampuan lebih dari manusia biasa. Orang itu memiliki tanda naga di tubuhnya. Jack berhasil membunuh orang tersebut dan secara ajaib, tanda naga itu berpindah ke dalam tubuh Jack. Bertahun-tahun Sonya mencari tahu arti tanda naga itu yang ternyata sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Tanda naga itu merujuk pada sebuah turnamen antar dimensi yang disebut Mortal Kombat. Tanda naga di tubuh adalah simbol kalau orang itu terpilih untuk mengikuti turnamen mewakili bumi. Sonya dan Jack sudah melacak beberapa orang yang memiliki tanda naga tersebut dan kebanyakan dari mereka sudah mati dibunuh makhluk misterius. Di sini Cole juga melihat penampakan aneh lagi. Di ruangan tersebut ternyata ada orang lain. Cole lalu menyalakan lampu dan terlihat seorang pria yang diikat. Orang itu bernama Kano. Dia adalah seorang pembunuh bayaran, pengedar senjata, dan narkoba. Sonya menemukan Kano telah membunuh salah satu petarung terpilih dan tanda naga itu berpindah pada Kano. Maka dari itu, Sonya terpaksa menangkap Kano. Sedangkan Sonya sendiri menjelaskan kalau dia tidak punya tanda naga di tubuhnya. Lalu secara mengejutkan tiba-tiba lampu padam. Sonya dan Cole memeriksa sekitar. Mereka mendengar gerakan tetapi tidak melihat apa-apa. Sesuatu yang tidak terlihat itu lalu menghajar Cole dan merobek wajah Kano. Sonya melempar pisau ke arah makhluk itu, namun salah satunya mengenai kaki Kano. Di atas, makhluk itu mengeluarkan lendir asam yang bisa melelehkan besi. Dengan bantuan lendir asam itu, Kano kemudian berhasil melepaskan diri. Kano lalu bangkit menancapkan flare di tubuh makhluk itu, dan kini terlihat sosok kadal raksasa di hadapan mereka. Sonya menusuk makhluk itu dengan pisau, dan Kano merobek tubuh makhluk itu dan mengambil jantungnya. Makhluk itu pun berhasil dikalahkan. Sonya lalu memeriksa berkas yang terbakar. Dia bingung karena petunjuk menuju kuil Raiden musnah. Kuil Raiden adalah tempat para petarung terpilih berlatih sebelum bertarung di turnamen Mortal Kombat. Kano lalu menjelaskan kalau dia tahu lokasi kuil Raiden karena dulu pernah menyetok beberapa senjata lewat sana. Namun Kano menjelaskan tidak akan mau membantu Sonya karena sebelumnya dia telah diikat dan dilempari pisau dan membiarkan wajahnya dihajar monster kadal. Kano pun pergi. Di luar rumah, Sonya menjelaskan kalau dia berani membayar 2 juta dolar jika Kano mau mengantarnya. Kano lalu menaikkan menjadi 3 juta dan Sonya pun setuju. Cole lalu bertanya apakah Sonya memiliki uang 3 juta dolar. Sonya menjawab, ya enggak lah. Pagi harinya, mereka pun berangkat menaiki pesawat sewaan. Di tengah-tengah gurun, mereka bertiga melompat terjun. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki mengikuti panduan Kano. Sekian lama berjalan, kuil Raiden tetap tak terlihat. Sonya pun kesal. Kano lalu menantang Sonya bertarung. Dia mengejek Sonya iri karena tidak memiliki tanda naga di tubuhnya. Sonya lalu menghajar Kano dengan satu gerakan. Namun Sonya melepaskan Kano kembali. Beberapa saat berjalan, Sonya melihat sosok seorang pria di hadapan mereka. Pria itu berjalan mendekati mereka. Kano lalu maju ingin mengancam. Tak disangka, pria itu bisa mengeluarkan bola api dari tangannya. Mereka pun kaget. Pria itu menjelaskan kalau dia bernama Liu Kang. Dia bukanlah musuh. Liu Kang juga salah satu petarung terpilih.
Liu Kang lalu mengajak mereka bertiga menuju kuil Raiden yang ternyata ada di arah yang berlawanan. Mereka berempat berjalan melintasi gurun hingga sampailah di depan gua. Mereka pun memasukinya. Di ujung lorong yang buntu, Liu Kang menari ala-ala jamet dan pintu di depannya pun tiba-tiba terbuka. Mereka masuk ke dalam Temple of Light. Di sana terdapat banyak lukisan mengenai sejarah Mortal Kombat. Cole melihat sebuah lukisan dan teringat dengan penampakan yang selalu mengganggunya. Mereka lalu masuk semakin dalam. Liu Kang menjelaskan kalau di sini mereka akan berlatih untuk menemukan kekuatan tersembunyi dari simbol naga yang ada di tubuh mereka. Sonya lalu masuk ke dalam sebuah ruangan. Dia melihat Jack yang tidak sadarkan diri dan lengannya terputus. Liu Kang menjelaskan kalau dia menemukan Jack dengan kondisi yang seperti itu. Beruntung nyawanya masih bisa diselamatkan. Liu Kang mencari cara dari berbagai dimensi untuk menyelamatkan hidup Jack. Mereka berempat lalu masuk ke dalam ruangan Dewa Raiden. Raiden kecewa melihat para petarung yang terpilih itu karena mereka tidak dalam kondisi yang siap untuk bertarung. Bahkan satu orang tidak memiliki tanda naga. Raiden menjelaskan jika bumi kalah dalam satu turnamen lagi, maka bangsa Outworld akan menguasai bumi selama-lamanya. Manusia akan dijadikan budak. Sore harinya, saat Liu Kang sedang bermeditasi, Sub-Zero berhasil menjebol pintu kuil. Dia langsung menghajar Liu Kang. Tiba-tiba dari belakang, datang topi besi melayang menolongnya. Itu adalah Kung Lao, sepupu Liu Kang. Dari jauh, terlihat Shang Tsung dan Milena berjalan masuk. Shang Tsung menyuruh anak buahnya membantai para petarung perwakilan bumi dan mengklaim kemenangannya atas bumi. Tiba-tiba, Raiden muncul. Raiden menghentikan aksi Shang Tsung. Raiden memasang pelindung petir agar Shang Tsung tidak bisa mengganggu mereka lagi. Sadar tidak bisa menembus pelindung itu, Shang Tsung dan anak buahnya pun pergi. Liu Kang menjelaskan kalau kekuatan super terbentuk dari arkana yang muncul setelah memiliki tanda naga di dalam tubuh. Dia dan Kung Lao akan melatih mereka agar bisa menemukan arkana mereka masing-masing. Tanpa arkana, akan sangat sulit mengalahkan petarung dari Outworld. Kung Lao menyuruh Sonya Blade untuk menyingkir dari arena karena tidak memiliki tanda naga. Sonya duduk di samping Jack. Tidak disangka, Jack kembali sadar. Kini dia memiliki lengan robot. Di dalam arena, Cole berlatih dengan Kung Lao. Mereka berdua bertarung dengan keras. Kung Lao dengan mudah dapat mengalahkan Cole. Namun latihan itu belum cukup untuk membuat arkana milik Cole muncul. Sesi berikutnya adalah Liu Kang melawan Kano. Dengan mudah Liu Kang menyampil Kano dan menjatuhkannya berkali-kali. Malam harinya, Liu Kang mengobati luka di lengan Cole sambil bercerita kalau dulu dia adalah seorang gelandangan. Hingga Po Raichu menemukannya dan membawanya ke perguruan Wuxi. Di sana dia bertemu Kung Lao dan Dewa Raiden dan mulai berlatih di Temple of Light. Setelah lulus, Liu Kang diberi tugas memburu seorang penjahat penyelundup anak. Liu Kang membunuh penjahat itu. Tidak disangka, penjahat itu memiliki tanda naga. Dan akhirnya tanda naga itu berpindah padanya dan Liu Kang berhasil menguasai arkananya sendiri. Keesokan harinya, Cole kembali berlatih namun sia-sia. Di tempat lain, Sonya menemani Jack yang juga berlatih menggerakkan lengan robotnya. Malam harinya, di meja makan malam, Moak melihat Kano yang selalu berulah. Kung Lao mengejek Kano sebagai petarung yang bodoh karena dia bertarung seperti seekor anjing. Mendengar hal itu, Kano pun marah. Dia menantang Kung Lao dan Liu Kang untuk bertarung. Tidak disangka, Kung Lao terus memancing emosi Kano yang meledak-ledak dan tiba-tiba muncul sinar laser dari mata kanan Kano. Akhirnya Kano berhasil mengeluarkan arkana miliknya. Keesokan harinya, Kano menghajar Cole bertubi-tubi. Namun sia-sia, arkana milik Cole tidak kunjung muncul. Saat sedang istirahat, Raiden datang dan menjelaskan jika Cole tidak berhasil membangkitkan arkana dalam dirinya, maka dia hanya akan menjadi beban yang lain. Cole lalu bertanya mengenai tanda naga di tubuhnya yang ada sejak lahir. Raiden lalu menjelaskan kalau Cole mendapatkannya dari leluhurnya, sang ninja terkuat Hanzo Hashashi. Dulu setelah Hanzo dibunuh oleh Sub-Zero, jasadnya masuk ke dalam Nether Realm dengan ambisi untuk balas dendam tiada henti. Beruntung Raiden berhasil menyelamatkan salah satu keturunan Hanzo. Selama berabad-abad, tanda itu diturunkan dari leluhur Cole. Namun setelah melihat kemampuan Cole saat ini, Raiden menyuruh Cole untuk pulang saja, karena akan percuma mengikuti turnamen tanpa arkana. Cole pun pulang dengan menggunakan portal petir milik Raiden. Di dalam Outworld, Shang Tsung memanggil Nitara, Kabal, dan Jenderal Reiko. Shang Tsung tidak sabar ingin segera menguasai bumi. Namun Raiden membuat pelindung yang tidak bisa ditembus, jadi dia tidak bisa membunuh para petarung bumi untuk saat ini.
Kabal kemudian memiliki sebuah ide karena dia mengenal seseorang yang bisa membantunya. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba dari belakang muncul bayangan monster berlengan empat. Di dalam Temple of Light, Kabal menemui Kano. Kabal mengecek Kano yang dahulu ditakuti, kini malah bertarung untuk kaum yang lemah. Kabal mengajak Kano bergabung di pihaknya, dan nanti, jika bumi berhasil dikuasai, maka Kano akan mendapatkan bagian yang sangat besar. Di rumahnya, Cole mendengar suara aneh di dalam garasi. Dia pun keluar dan memeriksanya. Di dalam Temple of Light, Kano merusak patung naga dengan laser yang keluar dari matanya. Hal itu membuat perisai petir milik Raiden menghilang. Sengsang dan pasukannya kemudian muncul di arena latihan. Kini Kano berpihak pada musuh. Di tempat lain, Cole diserang oleh Prince Goro, monster bertangan empat dari Outworld. Sementara itu, di dalam Temple of Light, anak buah Sengsang menghajar para petarung bumi. Liu Kang dihajar oleh Kabal, Chad bertarung dengan Reiko, dan Sonya melawan Milena. Sonya tak berdaya bertarung melawan Milena. Milena yang sadar, Sonya tidak memiliki tanda naga, kemudian pergi. Kano lalu datang melempar Sonya dan menjatuhkan patung tepat di atasnya. Kung Lao bertarung melawan Kitara. Dari atas, Kitara menyerang Kung Lao. Namun Kung Lao berhasil menariknya dan mengarahkannya tepat menuju topinya yang berputar hingga terbelah. Kung Lao mengalahkan Kitara dengan mudah. Di tempat lain, Cole tidak berdaya melawan Goro. Allison mencoba menyelamatkan suaminya dari cengkeraman Goro, namun hal itu membuat dia dan putrinya diincar oleh Goro. Mereka berdua masuk ke dalam mobil dan mencoba menabrak Goro, namun sia-sia. Melihat nyawa keluarganya terancam, tidak disangka, arkana dalam diri Cole keluar berbentuk armor emas di tubuhnya. Cole lalu bangkit kembali mencoba menyerang Goro. Goro yang kesal kembali memukul Cole hingga terlempar. Tiba-tiba muncul senjata dari armor yang ada di tubuh Cole. Cole menggunakannya untuk kembali menyerang Goro. Cole memotong lengan Goro dan menebas tubuhnya. Cole berhasil mengalahkan Goro. Di dalam Temple of Light, Jack berusaha menyingkirkan batu yang menimpa Sonya. Tidak disangka, momen ini membuat arkana di dalam dirinya muncul. Arkana itu berbentuk lengan robot dengan kekuatan super yang bisa mengangkat batu besar dengan mudah. Raiden kemudian datang di dalam arena dan memanggil Cole kembali. Cole pun kembali datang ke Temple of Light. Raiden lalu mencoba membawa para petarung bumi untuk kabur, namun Sub-Zero berhasil mencegahnya. Kung Lao lalu datang untuk menyelamatkan Cole. Tidak disangka, Seng Sang menangkap Kung Lao dan menyedot jiwanya. Liu Kang ingin menyelamatkannya namun terlambat. Kung Lao tewas disedot oleh Seng Sang. Para petarung bumi kemudian dibawa oleh Raiden ke dalam The Void, tempat di mana anak buah Seng Sang tidak akan bisa menemukan mereka. Di sini, Liu Kang sangat terpukul melihat Kung Lao dihabisi oleh Seng Sang. Jack bertanya, kenapa Raiden tidak menyelamatkannya? Raiden lalu menjelaskan kalau semua dewa tidak boleh terlibat dalam pertarungan. Raiden memang bertugas menjadi pelindung bumi, namun dia tidak bisa melindungi setiap nyawa di dalamnya. Cole lalu mengajak yang lain untuk berjuang. Raiden kemudian memberikan kunai peninggalan Hanzo Hasashi pada Cole. Cole kemudian memiliki ide. Dia meminta bantuan Raiden memisahkan para musuh dengan portal petir miliknya. Mereka akan melawannya satu persatu. Jack akan melawan Reiko, Sonya melawan Kano, Cole dan Liu Kang akan melawan Milena dan Kabal. Mereka akan melawan Sub-Zero bersama-sama di akhir, karena Sub-Zero lah yang paling kuat di antara yang lainnya. Dan pertarungan pun berlangsung. Mereka bertarung mati-matian. Jack berhasil mematahkan palu Reiko dan menghajar Reiko bertubi-tubi. Jack berhasil mengalahkan Reiko. Di tempat lain, Sonya menghajar Kano. Di dalam gelap, dia menghajar Kano bertubi-tubi. Sonya melempar sesuatu ke wajah Kano dan membuatnya tidak bisa lagi menembakkan laser dari matanya. Mereka pun melanjutkan pertarungan. Saat sedang terpojok, Sonya menancapkan patu kecil ke wajah Kano. Kano pun tumbang. Alhasil logo naga kini berpindah ke dalam tubuh Sonya. Di tempat lain, Liu Kang menendang Kabal dengan tendangan seribu bayangan hingga terlempar di dalam kubangan aspal. Liu Kang lalu mengeluarkan naga api dari lengannya dan membakar Kabal hingga hancur. Sementara itu, Cole bertarung melawan Milena yang marah. Dari belakang, Sonya datang mengeluarkan tinju laser yang seketika melubangi perut Milena. Sonya langsung mengeluarkan arkana dalam dirinya. Di bumi, Sub-Zero mendatangi keluarga Cole. Di hadapan Cole, Sub-Zero muncul memperlihatkan gelang milik anaknya, Emily. Cole lalu berlari mengejar Sub-Zero dan masuk ke dalam sasana yang membeku. Di dalam sana, dia melihat istri dan anaknya membeku. Cole yang marah lalu menghajar Sub-Zero, namun Sub-Zero terlalu kuat baginya. Saat terdesak, Cole mengeluarkan kunai untuk menyerang, namun Sub-Zero membalikannya pada diri Cole. Cole menahan kunainya sendiri dengan tangan sampai berdarah. Tidak disangka, kunai itu bereaksi setelah terkena darah Cole.
Tiba-tiba dari belakang sesuatu menyerang Sub-Zero. Sosok itu berteriak. Itu adalah Hanzo Hashashi yang saat ini berwujud Scorpion yang bangkit kembali menuntut balas. Dua ninja terkuat itu pun bertarung. Scorpion memperlihatkan wajahnya pada Sub-Zero. Sub-Zero kemudian mengeluarkan pedang es dan kembali bertarung. Scorpion melihat keluarga Cole yang membeku, teringat dengan masa lalunya. Cole lalu membantu Scorpion bertarung melawan Sub-Zero. Sub-Zero pun kewalahan, dia kemudian membekukan Scorpion. Sub-Zero mencoba melawan Cole, namun Cole malah mengajarnya. Sementara itu Scorpion mengeluarkan api dari tangannya untuk membebaskan diri. Hal itu juga membuat keluarga Cole siuman kembali. Sub-Zero yang tak berdaya kemudian melepaskan topengnya. Dengan bantuan Cole, kunai Scorpion tepat menancap di dada Sub-Zero. Cole melempar Sub-Zero dan membuatnya tak mampu bangkit lagi. Saat Sub-Zero terdiam tak berdaya, Scorpion membuka topengnya dan mengeluarkan api dari mulutnya membakar Sub-Zero hingga kosong. Scorpion kemudian memberi pesan pada Cole untuk menjaga garis keturunan klan Jirai Ryu dan kemudian pergi. Rekan-rekan Cole lalu mendatanginya. Raiden terkejut melihat jasad Sub-Zero yang telah tewas. Tidak disangka, Sheng Shang juga datang ke tempat itu. Sheng Shang menjelaskan kalau dia belum kalah dan akan kembali lagi dengan membawa pasukan yang lebih banyak. Terlihat jasad Sub-Zero dan Prince Guru diselimuti kabut hitam dan kemudian menghilang. Raiden lalu mengirim Sheng Shang kembali ke dalam Outworld. Di depan yang lain, Raiden menjelaskan kalau pertarungan belum berakhir. Dia memerintahkan yang lain untuk melacak orang-orang yang memiliki tanda naga di tubuhnya dan mengumpulkan mereka. Keesokan harinya, promotor pertandingan ingin menyuruh Cole untuk bertarung lagi. Namun Cole menolak untuk bertarung dan menyatakan akan pergi ke Hollywood untuk menemui seseorang.